masuk dulu ini belum. Putri, saya dong kreatif semalam. Oh iya, aku seminar. Iya. Oke, teman-teman. Oke, sorry aku openingnya di lagi branding juga, kayak kos anak kos. Dan dapat juga tadi creativepreneur. Say hi dulu. Terima kasih, Kreatif. Boleh? Ya, dari Digidoy. Bang, boleh nggak dikasih quote sama teman-teman untuk yang khususnya anak-anak muda gitu? Gimana sih sukses kan? Kreativitas abang untuk bisa menghasilkan satu produk dari Digidoy gitu. Oke, ini quote apa? Quote sih bang. Quote dia harus ada satu kalimat aja gitu. Gitu. Inspirasi lah sih. Inspirasi kalian anak muda mungkin jangan malu berkarya gitu. Jadi kalau misalnya ada karya kalian yang dianggap orang jelek, biarin aja nanti proses tuh. Jadi kayak Gido itu dari awal sampai sekarang itu kenapa itu? Biar nanti proses. Jadi kalau kalian punya karya, sekarang udah ada namanya sosial media. Ada namanya Facebook, ada namanya Instagram, YouTube. Jadi kalau ada sesuatu karya itu publish aja, jangan takut. Karena dengan satu karya yang kalian publish itu udah tercover badan hukumnya. Sebenarnya kayak gitu. Jadi suatu saat nanti kan kalian biasanya tuh kalau udah karya yang kalian pendam, tiba-tiba orang lain bikin, itu karyaku, niru karyaku, buktinya apa gitu. Nggak bisa kalian buktikan. Tapi kalau kalian upload, walaupun usaha jelek, apa upload aja. Siap. Jadi mulai dari situ dulu, baru nanti kelihatan tuh rekornya setahun ini bikin apa. Jadi bisa kita nilai lah sebenarnya. Iya betul. Oke bang, makasih bang. Oke, thank you. Ya, makasih ya bang. Mampu tuh mulai. Satu dia tidak ada. Oke, mana sih? Habis ini. Banyak orang yang melihat ini passion. Tadi saya udah sempat kasih tahu, biasanya banyak orang bilang ini passion saya. Bagi saya passion itu tidak pernah dijalankan konsisten dalam durasi yang cukup lama itu profesional. Jadi kalau komunitas sehat, saya juga bukan tipe orang yang bisa kasih nasihat yang banyak. Yang saya lakukan sekarang adalah menjadi saya mengerti saya jalan sesuai apa siapa. Itu dari sih dari internet magazine Plus ya. Plus Media. Terima kasih sekali lagi. Kalau kata bapak, pengusaha itu tuh sebenarnya udah ada di diri. Kalau lo jadi sih, lo kalau misalnya lo bisa jadi pengusaha, emang lo dari lahir udah bisa jadi pengusaha. Jadi belum tentu nih misalnya gue anak seorang pengusaha gitu, belum tentu gue juga bisa jadi pengusaha. Karena tuh kata bapak gue ya, orang itu udah terlahir jadi pengusaha. Nah tapi sebenarnya untuk jadi pengusaha itu dorongannya macam-macam, ya dong. Nah kayak bapak gue jadi pengusaha, dorongannya adalah nggak punya uang. Bapak gue harus membiayai orang tuanya, harus membiayai biaya kuliah sendiri. Sampai waktu itu ceritanya, ini gue cuma cerita pendeknya ya. Ibunya bapak gue ngejual kain, satu-satunya kain yang dia punya untuk mulaiin bapak gue. Nah bapak gue gara-gara itu akhirnya nangis-nangis. Nah kayaknya gak nangis-nangis sih, pokoknya dia sedih. Pokoknya dia sedih, sedih lebay, gara-gara dramatisir. Sedih, akhirnya sedih.
terjadi dan akhirnya bapak gue gimana pun caranya akhirnya buka usaha dari macam-macam tuh usahanya untuk bisa membiayai keluarganya, membantu keluarganya membiayai diri sendiri. Dan saat si ibunya bapak gue menjual kain, bapak berjanji bahwa tidak akan meminta duit lagi. Cara kerja keras terbayar, ada kingnya. Doing it big, no say yes you know ya. Everybody knows siapa rajanya. Work hard, play hard. Dari sekolah mana tadi? Sekolah Blessing Indonesia. Dari bapaknya sekolahnya Bapak Khairul Tanjung. Dari kelas berapa sekarang? Kelas 11. Oke. Berarti dapat undangan dari pihak sekolah ya? Berapa orang sih pesertanya semua? 269 dari SMA. Mau tahu teman-temannya yang mana? Bener kan? Mereka cuma iri sebut dua ria. Hidup mandiri bukan duit orang tua. Gak cuma karena kita percaya bahwa teknologi itu adalah kunci untuk kita bisa live from our educational attainment atau bisa kompak gitu. Jadi nggak merangkak lagi dari 128 tahun merangkak itu namanya ya. Jadi kita harus kompak. Gitu. Ayo, semua orang di Instagram, tolong di Instagram, sekarang di tag orang yang masing-masing ya. Hanya kita tetap memisah saja. Pacarnya nih. Mau dia juga atau Putri Tanjung? Ini pilihannya gampang. Ya, ini jawabannya adalah Putri Tanjung. Nanti akan saya berteman dan saya akan ikat kalian berdua. Oke, terima kasih. Sastro. Oke teman-teman, kali ini udah lagi deh istirahat ya. Seru sih acaranya.
anybody to hold you. Yo, yo, yo. YouTube, YouTube, lebih dari TV sudah bas. Sudah bas, jalan sini, sini, susah tak biasa. Situ cari duit, tapi hasil apa bit. Yo, 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 yo. Situ pengen tahu, mama family, family. Kalau tunggu tahu, mantap. الله أكبر الله أكبر. Kreatif Trainer dan Putri Tanjung di salah satu kami space. Oke, terima kasih sudah menyediakan fasilitas. Yes. Oke, aku akan pulang. Ya. Mirip sama kakak. Saya cuma mau sampaikan ini sangat-sangat tunggu apa yang dalam bukan. Dan kamu apa? Nama saya Pak Dewi. Ya, semuanya. Untuk ya udah, gue cemplung aja. Mau misalnya kepala-kepala gue minta gue bikin event, ayo gue ikut. Atau misalnya kepala sekolah gue minta gue jadi class captain, gue ikut. Nah karena itu akhirnya, karena gue mencemplungkan diri gue karena pressure itu, jadi gue tahu gue sukanya apa dan gue bisanya apa. Dan karena gue kecemplung dari event, akhirnya gue jadi bisa sekolah dari event. Kenapa Pak? Kenapa spesial dikasih bunga? Kayaknya kita udah berkali-kali pakai foto quarter, baru kali ini dikasih bunga. Karena disiapin sama dia. Dikasih bunga, ternyata itu buku ACC praktikum. Jadi peralatan tahapan daripada developer diri, individu dari tim, dari web, di ACC. Ada yang mau tahu dokter ini? Nah, apa masih dokter ini? Nah, itu pakai buku ACC. Bingung kan? Nah, di sana itu bahasa Indonesia di depan itu kalau ngomong gimana? Rupanya saya nggak tahu dulu udah ada polusi atau belum. Hustle until you haters ask if you hiring. This is the one and only.